Kali ini saya akan bersepeda berkeliling kota Jakarta untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang ada di Jakarta. Berbicara Jakarta, maka tidak lepas dengan Betawi, yaitu masyarakat asli Jakarta. Tujuan saya dalam perjalanan ini adalah mengenal lebih dekat sosok pahlawan Betawi, Muhammad Husni Tamrin, melalui Museum Muhammad Husni Tamrin. Sebelum menuju museum, saya akan awali perjalanan ini dari Kota Tua. Kota Tua Jakarta dikenal dengan sebutan Batavia Lama atau Old Batavia, adalah sebuah wilayah kecil di Jakarta. Wilayah khusus yang memiliki luas 1,3 km ini melintasi Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Titik awal ini untuk menelusuri keindahan Jakarta, kemegahan Jakarta, dan nilai sejarah kota Jakarta yang terbangun sudah jauh sejak dahulu kala. Diawali dengan berdirinya Pelabuhan Sunda Kelapa yang cukup terkenal dan berubah nama Jayakarta, kemudian menjadi Batavia pada masa penjajahan kolonial Belanda dan menjadi Jakarta pada masa kependudukan Jepang di Indonesia. Bangunan-bangunan tua ini hanyalah sebuah refleksi yang jauh berbeda dengan keadaan Jakarta saat ini yang semakin sibuk, padat, dan dinamis dengan predikatnya sebagai ibu kota negara dan sebagai kota metropolitan. Dari Kota Tua, saya akan melihat ikon kota Jakarta. Salah satunya adalah Patung Selamat Datang atau dikenal dengan Bundaran Hotel Indonesia. Semua orang yang ada di Jakarta sudah pasti tahu dengan monumen kolam air mancur Bundaran Hotel Indonesia atau yang lebih populer disebut dengan Bundaran HI. Bundaran yang menjadi pintu gerbang bagi para pengunjung Jakarta ini berada di pusat jantung kota Jakarta, tepat di tengah-tengah beberapa jalan utama di Jakarta. Bundaran HI terletak di ujung jalan utama sebagai poros bisnis di Jakarta, yaitu Jalan MH Tamrin, nama seorang tokoh Betawi yang merupakan pahlawan nasional. Sebagai bangsa mereka beliau, maka pada tahun 60, menurut Kepres 176 kalau tidak salah, Bang Husni diangkat sebagai pahlawan nasional. Untuk ini, sebuah jalan besar yang baru saja selesai dibangun menjelang Asian Games 62, yaitu jalan yang menghubungi ujung dari Merdeka Selatan dengan jembatan Kebayoran. Sebelumnya jalan itu tidak ada, jalan besar yang nanti akan berakhir di air mancur yang dibangun dua gedung besar, yaitu gedung Hotel Indonesia di sebelah barat dan gedung Sarinah di sebelah timur yang letaknya tidak berlama jauh. Jalan itu dinamakan Jalan Muhammad Husni Tamrin, sebuah jalan protokol besar, bergengsi, dan dikenal oleh hampir semua rakyat Indonesia untuk mengenang Pak Husni Tamrin. Masih sedikit yang mengetahui siapa MH Tamrin. Siapa MH Tamrin sebenarnya dan bagaimana kiprah MH Tamrin dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oleh karenanya, kali ini saya akan mengunjungi Museum MH Tamrin yang menyimpan kisah-kisah perjuangan Muhammad Husni Tamrin. Museum MH Tamrin merupakan salah satu museum yang ada di Kota Jakarta. Letaknya masuk ke sebuah jalan kecil, tepatnya di Gang Kenari 2. Meskipun museum ini berada di tepi jalan Keramat Raya, namun museum ini selalu luput dari perhatian publik. Begitu masuk ke halaman museum ini, kita akan disambut oleh patung MH Tamrin dengan posisi melangkah, berpeci, dan mengapit buku. Patung Muhammad Husni Tamrin ini diresmikan oleh Gubernur Jakarta, R. Suprapto, pada tanggal 16 Februari 1987. Salah satu perkataan Muhammad Husni Tamrin yang perlu kita teladani terpahat di belakang patung ini. Musik.
Museum ini merupakan bangunan yang dahulunya dibeli dari seorang berkebangsaan Belanda, Meneer de Haas, yang digunakan untuk tempat pemotongan hewan dan tempat menimbun buah-buahan dari Australia yang didistribusikan atau dikirim ke kantor-kantor instansi Belanda yang ada di Batavia atau Jakarta. Kemudian, gedung ini dibeli oleh M.H. Thamrin pada 12 Maret 1927. Gedung Muhammad Husni Thamrin ini dahulunya digunakan sebagai tempat kegiatan pergerakan nasional untuk menuju kemerdekaan. Pada masa prakemerdekaan Indonesia, sempat digunakan sebagai pembahasan konsep Sumpah Pemuda, pertemuan-pertemuan dalam menyusun strategi perjuangan, serta rapat-rapat pergerakan nasional. Gedung ini dahulunya juga digunakan sebagai Sekretariat Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI. Gedung ini juga memiliki peranan penting dalam lahirnya lagu kebangsaan Indonesia yang konsepnya dibuat oleh Wage Rudolf Supratman. Biola ini adalah replika biola W.R. Supratman yang menciptakan lagu Indonesia Raya. Gedung ini juga dipergunakan untuk bermacam-macam kegiatan. Di antaranya, digunakan oleh W.R. Supratman membuat konsep lagu Indonesia Raya dan kemudian diperdengarkan menggunakan biola secara instrumental tanpa vokal dalam rapat para tokoh pergerakan nasional. Dalam setiap pertemuan yang diadakan di gedung permufakatan ini, W.R. Supratman selalu memperdengarkan instrumen lagu Indonesia Raya sebelum diperdengarkan kepada masyarakat secara luas. Gedung ini juga digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan perguruan rakyat untuk masyarakat oleh para tokoh pergerakan nasional yang diketuai oleh Dr. Mr. Muhammad Nasif. Sebagai tempat Kongres Perkumpulan Perempuan Indonesia pada tahun 1929. Pada tahun yang sama, digunakan sebagai tempat Kongres pertama Partai Nasional Indonesia atau PNI yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Selanjutnya, juga digunakan sebagai tempat pendidikan perguruan umum sekolah mendidik calon guru dan POPOTI, persiapan untuk perguruan tinggi setingkat AMS pada tahun 1932. Pada tahun 1935, digunakan sebagai tempat Kongres Persatuan Arab Indonesia atau PAI. Sebagai tempat Kongres Partai Rakyat Indonesia dan Kongres Gabungan Partai pada tahun 1939. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1960 sampai 1964, gedung M.H. Thamrin dipergunakan sebagai tempat pendidikan kepamong prajaan dan pada malam hari digunakan sebagai tempat kuliah Universitas Jakarta. Pada siang harinya digunakan sebagai tempat belajar siswa SMA hingga tahun 1984. Museum Thamrin yang kita ketahui sekarang ini itu terletak di Gang Kenari 2 ya, di Jakarta. Rumah ini memang milik Muhammad Husni Thamrin, tapi bukan tempat tinggalnya. Muhammad Husni Thamrin adalah seorang putra Betawi yang lahir di Sawah Besar pada tanggal 16 Februari 1894 Masehi dan dibesarkan di lingkungan yang taat agama Islam. Beliau putra dari Pak Tabri Thamrin. Tapi pendidikan yang diterima cukup, memiliki kekayaan yang lebih dari cukup, bahkan kemudian diangkat sebagai salah satu seorang tokoh pemerintahan. Namanya Budana pada situ, Budana Thamrin itu. Jadi keluarga ini keluarga yang bergengsi, terpandang, dan Husni Thamrin bekerja sebagai pegawai seminte. Tapi perhatiannya sangat besar kepada penduduk asli. Dia tidak merasa kalau dia itu punya darah Belanda. Lebih banyak dia adalah orang Indonesia. Dan dia berjuang, dia memperjuangkan. Lalu tingkat perjuangan yang tidak tanggung-tanggung juga menjadi tokoh untuk menuju kepada kemerdekaan. Sehingga beliau mendapat haknya sebagai pahlawan nasional. Nama panggilan M.H. Thamrin sewaktu kecil adalah Mat Seni. Panggilan Mat Seni diperoleh karena kebiasaan orang Betawi, nama panggilan seseorang sering menyingkat nama lengkapnya. Husni kecil masuk Taman Kanak-kanak pada 2 Maret 1900 di Froebel School. Tahun 1906,
ke sekolah rendah Bible School atau Sekolah Injil. Kemudian ia mengikuti pelajaran di tingkat sekolah menengah pertama Bosch Institute dan berlanjut ke Koning Willem III School setingkat sekolah menengah atas. Sebelum lulus dari Koning Willem III, M.H. Thamrin magang di kantor kepatihan Batavia. Kemudian tahun 1944 pindah bekerja ke perusahaan perkapalan besar Belanda atau KPM sampai 1924. Pada masa inilah Husni mulai aktif dalam organisasi dan mengikuti perkembangan pergerakan pemuda Indonesia seperti Rapat Budi Utomo tahun 1915 dan Kongres Pemuda tahun 1926. Lantaran dia memang anak seorang wedane, anak orang pangkat-pangkat, orang Betawi bilang, maka dia mampu bersekolah di sekolah-sekolah unggulan saat itu, sekolah Belanda ya. Konengen Willem III itu, dia tamat di situ dan dia akhirnya mampu menguasai bahasa-bahasa, terutama bahasa Belanda. Dan kemampuan berbahasa itulah kemudian dia tularkan, apa dia aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan kemampuannya fleksibel tadi, kemudian ajar, membuat orang senang, dia dipercaya oleh salah satu perusahaan besar saat itu, yaitu perusahaan pelayaran gitu ya, perusahaan pelayaran ya, KPM gitu ya. Pada usia 25 tahun, Husni sudah resmi menjadi anggota Dewan Kota Praja Batavia atau Gemeenteraad Batavia. Di dalam dewan inilah Husni menunjukkan kepedulian untuk membela rakyat pribumi seperti masalah martabat, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, serta kesejahteraan bagi penduduk pribumi di Batavia untuk membuka usaha. M.H. Thamrin juga mendirikan perkumpulan kaum Betawi tahun 1923. Atas kecemerlangannya, membawa dirinya ke jenjang jabatan Wakil Wali Kota atau Loco Burgemeester II Batavia. Kemudian menjadi Wakil Wali Kota 1 pada periode pemilihan berikutnya. Kegigihan dan semangat M.H. Thamrin di tingkat Kota Praja ternyata bergema sampai ke Dewan Pertimbangan Rakyat Hindia Belanda atau Volksraad van Nederlands Oost-Indië dan mengantarnya untuk menjadi anggota resmi di lembaga itu mulai tanggal 16 Mei 1927. Ruang lingkup perjuangannya di Volksraad bukan lagi hanya setingkat wilayah kota, melainkan meliputi kepentingan nasional. Salah satu contohnya, ia mengangkat penderitaan dan memperjuangkan perbaikan nasib buruh kebun tembakau di Sumatera Utara. Sehingga Amerika Serikat memboikot pembelian tembakau dari Indonesia. Pada tahun 1935, M.H. Thamrin terpilih kembali menjadi anggota di Volksraad dan berkesempatan untuk lebih lanjut memperjuangkan ideologi nasionalismenya. Pada tahun yang sama, terjadi peleburan partai-partai kedaerahan menjadi Partai Indonesia Raya atau Parindra dan M.H. Thamrin menjadi Ketua Departemen Politik. Sebagai anak Betawi, tentu saja saya pribadi mengidolakan pejuang-pejuang yang bergerak di Jakarta ini, khususnya pejuang yang dari kalangan masyarakat Betawi, yang salah satu juga tokoh pahlawan nasional yang menjadi inspirasi bagi banyak orang, yaitu Muhammad Husni Thamrin. Di dalam Dewan Rakyat Batavia, Muhammad Husni Thamrin sudah memperlihatkan keberpihakannya kepada kaumnya. Sikap sebagai seorang pemimpin dan wakil rakyat sudah dicontohkan dengan kedisiplinannya. Setiap pulang rapat, beliau selalu menyempatkan berjalan kaki menuju rumahnya. Dalam setiap kesempatan tersebut, beliau melihat langsung keadaan kehidupan masyarakat. Ketika melihat perkampungan yang kumuh, lingkungan yang gelap, tidak ada penerangan, jalanan yang becek, bahkan tempat pengobatan yang tidak disediakan untuk kaum pribumi, rasa keprihatinan beliau disampaikan dalam sidang-sidang forum rapat resmi di Kemeenteraad. Kemudian, ketika dia meningkat lagi menjadi anggota Volksraad, anggota DPR, dia juga melakukan hal yang sama. Hasil turbanya dia, hasil turun ke bawahnya dia itu dia sampaikan dalam rapat-rapat di Volksraad. Bang Thamrin lah yang juga sangat percaya diri dengan bahasa dia. Di dalam Volksraad itu, dia gak mau pidato resmi dengan bahasa Belanda. Jadi banyak hal yang kita bisa tiru dan sampai saat ini masih sangat relevan.
Muhammad Husni Tamrin juga memiliki peran dalam pembangunan banjir Kanal Ciliwung. Kritik Muhammad Husni Tamrin kepada pengelola Kota Batavia tentang kondisi Kali Ciliwung harus dipelihara sebaik-baiknya. Karena selain dia menjadi sumber lalu lintas saat itu, tapi juga dipelihara supaya tidak menimbulkan dampak yang negatif. Sungai yang membelah Kota Jakarta itu akan menimbulkan banjir dan juga yang lain-lainnya lagi. Hingga atas dasar gagasan dan keprihatinannya, akhirnya banjir kanal tersebut dibangun dan masih dirasakan manfaatnya hingga sekarang. Program yang dia usulkan di Gemeentraad itu bertujuan kepada perbaikan rakyat, kesehatan, penerangan jalan, perbaikan gorong-gorong, perbaikan saluran air, mendirikan sekolah, dan hal-hal yang memang saat itu dibutuhkan oleh rakyat. Tokoh M.H. Tamrin adalah seorang tokoh pejuang yang luar biasa, yang sangat cerdas dan sangat berpikir ke depan. Pemikirannya luas. Dalam perjuangannya memerdekakan Indonesia, beliau memilih cara yang tidak umum dan tidak populer. Beliau justru memilih cara yang kooperatif, yaitu masuk ke dalam Volkskrat. Gedung yang dulunya lebih dikenal dengan Gedung Permufakatan Nasional ini, kini lebih dikenal dengan nama Museum M.H. Tamrin. Museum yang menyimpan koleksi benda-benda peninggalan masa perjuangan M.H. Tamrin. Gedung ini dihibahkan keluarga Muhammad Husni Tamrin kepada pemerintah DKI untuk digunakan sebagai museum yang menyimpan dokumentasi perjuangan Muhammad Husni Tamrin. Mengenai Museum Husni Tamrin, sebetulnya itu dalam sejarah kan terjadi berbagai kekacauan, ya. Jadi sempat diambil alih oleh yang tidak berkepentingan, sehingga akhirnya pemerintah DKI mencoba untuk mengembalikan lagi fungsi dari museum itu, lalu menghubungi almarhum ibu saya. Almarhum ibu saya itu sangat percaya pada perjuangan bapaknya, dan dia sangat kagum pada ayahnya. Sehingga ketika pemerintah DKI mengatakan apa yang mesti kami lakukan dengan karena gedung ini adalah sebetulnya milik keluarga, tapi ibu saya masih mengingat bahwa bapaknya menyerahkan museum itu kepada bangsa Indonesia. Jadi beliau nggak minta apa, saya serahkan sebagai pemerintah DKI untuk digunakan sebaik-baiknya dengan harapan ya supaya masyarakat Indonesia, terutama kaum Betawi, ingatlah ada seorang pejuang yang punya pemikiran besar, yang tidak hanya berpikir untuk kepentingan dirinya sendiri atau kesukuannya, tapi berpikir mengenai seluruh Indonesia dan betul-betul kesejahteraan masyarakat dan perjuangan akan kemerdekaan Indonesia. Ketika ibu saya menyerahkan gedung itu kepada pemerintah DKI, walaupun pada saat itu kondisi sosial ekonomi beliau juga tidak baik ya, tapi karena beliau sangat mengingat perjuangan bapaknya dan beliau kagum dengan perjuangan ayahnya dan ingin meneruskan perjuangan ayahnya, akhirnya dia tidak minta apapun pada pemerintah DKI, dia serahkan gedung Muhammad Husni Tamrin untuk jadikan museum. Jadi kalau kita lihat dalam museum itu, bangku-bangku dan lain sebagainya, itu semua adalah isi rumahnya ibu saya untuk menjadi koleksi dari Museum Husni Tamrin. Karena beliau punya niat yang betul-betul tulus supaya itu bisa mengingatkan bangsa ini, janganlah terpecah belah, ayo kita bersatu, ayo kita berjuang. Ingat masyarakat, ingat bangsa, jangan hanya ingat kesukuan atau kepentingan pribadi. Setelah dihibahkan kepada pemerintah DKI Jakarta, gedung ini digunakan sebagai sebuah museum yang menyimpan sejarah dari kiprah perjuangan Muhammad Husni Tamrin. Di dalam museum ini, dikoleksi beberapa benda-benda peninggalan Muhammad Husni Tamrin semasa hidupnya saat melakukan perjuangan menuju kemerdekaan. Beberapa koleksi museum ini adalah foto-foto reproduksi mengenai perjuangan Muhammad Husni Tamrin dan pergerakan nasional Indonesia. Foto-foto reproduksi suasana Kota Jakarta pada masa Muhammad Husni Tamrin, lukisan tentang Muhammad Husni Tamrin, dan berbagai macam koleksi lainnya. Ini adalah radio peninggalan masa perjuangan M.H. Tamrin untuk mendapatkan informasi siaran dari luar negeri maupun dari dalam negeri.
Di dalam ruangan ini, bersama dengan Ki Hajar Dewantara, MH Tamrin mendirikan satu pendidikan di mana orang-orang Betawi bebas mengembangkan kemampuannya. Kemampuan formal maupun non-formalnya, misalnya kesenian Betawi. Museum ini juga menyediakan ruang audiovisual yang digunakan untuk pemutaran film-film dokumenter perjuangan pada masa lalu. Melalui media film tersebut, diharapkan para pengunjung dapat mengerti dan memahami perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Jadi yang di depan ini diorama yang menggambarkan tentang apa, Pak? Ini diorama menggambarkan tentang Tamrin sedang berpidato di gedung Kementrad Batavia. Diorama kita sudah memiliki itu ada dua diorama pada saat MH Tamrin sidang di Kosrat. Kemudian juga pada saat Bang Usul kami itu sakit. Muhammad Husni Tamrin meninggal pada 11 Januari 1941 dan dimakamkan di tempat pemakaman umum Karet Bifak. Pada waktu prosesi pemakaman Muhammad Husni Tamrin, lebih dari 20 ribu orang mengantarkan jenazah tokoh Betawi tersebut ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Ini adalah replika dari kereta jenazah yang digunakan pada saat mengantarkan pemakaman Bapak Muhammad Husni Tamrin. Kereta seperti inilah yang biasa digunakan para petinggi-petinggi Belanda untuk mengantarkan jenazah ke pemakaman. Pada saat Muhammad Husni Tamrin akan dimakamkan, menjadi peristiwa yang fenomenal. Masyarakat Jakarta dan bangsa Indonesia berduyun-duyun menghantarkan beliau ke pemakaman. Hal ini mencerminkan betapa Muhammad Husni Tamrin merupakan sosok tokoh pimpinan yang dicintai oleh rakyat, khususnya masyarakat Jakarta pada waktu itu. Hal yang seharusnya menjadi suri tauladan para pemimpin Indonesia saat ini, jiwa kepemimpinan yang merakyat. Semua dilakukan demi kepentingan rakyat, dengan mendengar dan melihat langsung kondisi masyarakat sebenarnya, sehingga tahu betul permasalahan yang dihadapi. Untuk mengenang perjuangan Muhammad Husni Tamrin, pada tanggal 28 Juli 1960, pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Soekarno menganugerahkan kepada Muhammad Husni Tamrin penghargaan sebagai pahlawan nasional dan menggunakan rumah peninggalannya yang dihibahkan kepada pemerintah DKI Jakarta sebagai museum. Sosok Muhammad Husni Tamrin merupakan tokoh Betawi Jakarta yang berjuang tidak pada wilayah kecil komunitas Betawi saja, namun juga terjun ke dalam Volkskrat. Tamrin juga berpikir untuk berjuang untuk hari depan bangsa. Sosok Muhammad Husni Tamrin merepresentasikan tokoh Betawi Jakarta pada tatanan politik tingkat nasional. Muhammad Husni Tamrin merupakan sosok putra Betawi yang terlahir untuk mengabdikan dirinya bagi kemajuan bangsa. Ide atau gagasan terhadap kemajuan, kesejahteraan, dan kehidupan rakyat pada masa itu masih terasa hingga saat ini. Sosok pejuang MH Tamrin melakukan perjuangannya dengan pemikiran dan diplomasi yang memiliki peranan penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Dari mengunjungi Museum MH Tamrin, kita mendapat banyak hal yang menjadi pelajaran dalam hidup kita. Sosok Muhammad Husni Tamrin sebagai seorang pemimpin yang sederhana, merakyat, dan berjuang untuk kepentingan rakyat, menyadari kita bahwa segala tindakan untuk menuju masa depan haruslah dilandasi dengan semangat juang yang tinggi dan berorientasi untuk kepentingan bangsa, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Kita sebagai generasi muda sudah seharusnya meniru dan meneruskan nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Muhammad Husni Tamrin.